Udah lihat di sana. Samaan dengan ini itu. Ini konsep boneka atau konsep apa itu seperti itu. Cuma gunakan secara bijak. Pastikan hanya untuk pengobatan dan penyembuhan. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Dr. Surya. Saya barusan habis mengikuti acaranya Pak Dodi. Jadi Ultimate Japanese Magnetism. Jadi ini terus terang acaranya luar biasa. Kalian harus ikut. Jangan sampai ketinggalan karena ini sangat berguna untuk kalian semua dan saya sudah merasakan sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo semua, nama saya Wulan. Saya seorang terapis, hipnoterapis. Saya mengikuti ini untuk mengetahui lebih dalam tentang hipnosis dari segi energinya dan manfaatnya. Itu benar-benar membuat saya semakin dalam mengerti tentang alam, terus tentang energi-energi alam dan bagaimana mengaksesnya dan bagaimana menggunakan itu untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekarang kita sudah sama Master Dodi. Selamat malam ya Pak Dodi. Selamat malam. Luar biasa ya pelatihan kita hari ini, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda yang sudah saya dapatkan di acara ini. Dan saya sangat terima kasih Pak Dodi. Yeah. Mungkin Pak Dodi buat ini di YouTube saya ini nanti ada banyak teman-teman kita yang mungkin bisa Pak Dodi sampaikan sedikit, mungkin ada speed sedikit. Yeah. Jadi Ultimate Japanese Magnetism ini adalah sebuah teknik untuk mengakses, menyerap energi alam semesta, juga mengelola energi di dalam tubuh kita. Dan ini sangat penting sekali karena diri kita memiliki beberapa bagian, salah satunya adalah energi. Jadi diri kita ini terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa, dan medan energi yang mengelilinginya. Banyak ilmu tentang tubuh, pikiran, tapi sangat jarang yang berbicara tentang energi. Maka dari itu, jika Anda belajar Ultimate Japanese Magnetism, dengan izin Tuhan Anda akan mendapatkan manfaat yang besar dalam mengelola energi. Betul, luar biasa. Yeah. Dan mungkin kalau bisa kita sedikit flashback Pak Dodi. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Dodi dapat ilmu ini gimana ya? Kok bisa sampai bisa seperti sekarang gitu lah. Karena saya merasakan manfaatnya. Iya. Yeah. Perjalanannya panjang sekali dari zaman saya waktu masih SMP. Jadi dulu di zaman SMP dulu saya belajar tenaga dalam dan sebagainya. Saya merasakan manfaatnya, cuma saya masih penasaran gimana cara ngerasain energi. Sampai akhirnya ganti-ganti guru dan akhirnya tanpa sengaja ketemu seorang guru yang bisa memperkenalkan saya dengan bagaimana caranya merasakan energi. Nah, sejak itu akhirnya ya udah dari satu guru ke guru lainnya dan dari satu teknik ke teknik lainnya, akhirnya saya kembangkan dan akhirnya ketemulah yang namanya Ultimate Japanese Magnetism. Luar biasa.
Dan sekali lagi teman-teman, mungkin nanti saya akan cantumkan di description akunnya Pak Dodi juga. Nanti kalian bisa lihat di sana bagaimana kegiatannya dan segalanya. Iya. Saat ini Ultimate Javanese Magnetism sudah dipelajari oleh para profesional dari lebih dari 25 negara dan 5 benua. 25 ya, luar biasa ya. Iya. Dan sukses selalu buat Pak Dodi. Terima kasih. Semoga juga ada teman-teman ketika yang mau ikut join, bisa nanti saya taruh linknya di bawah. Dan sekalian nanti saya kasih linknya Pak Dodi di YouTube juga ya. Iya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dodi. Bisa dimasukkan klipnya juga sebagian. Siap, ya, siap. Ya, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dodi atas ilmunya. Saya sangat berbangga. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Perkenalkan dengan saya Pandita Agni Sri Begawan Sidananda Saraswati. Saya adalah seorang pendeta Hindu di Bali. Saya ingin berbagi pengalaman tentang energi. Sebenarnya kita hidup di dalam lautan energi. Dan energi tidak ada kaitannya dengan agama ataupun kepercayaan dan keyakinan manapun. Tapi energi adalah dasar dari segala bentuk kehidupan. Dengan tahu bagaimana kita mengolah dan mengelola energi, maka tidak akan mungkin kita pun mampu merubah nasib yang dulunya pernah segala hal yang bersifat buruk. Tahu-tahu dengan mengolah energi yang baik, kita mampu merubah semua nasib-nasib buruk tersebut menjadi segala bentuk kebaikan untuk masa depan kehidupan kita. Nah, sekarang saya ingin berbagi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar tentang energi. Nah, ini dengan Master Dodi Magis. Beliau mengajarkan bentuk pola olah energi dengan begitu gamblang, simple dan mudah dimengerti. Bapak Ibu, kalau ingin belajar tentang olah energi, mari kita belajar dengan masternya yaitu Dodi Magis. Terima kasih.